Henry dan Agung Hercules di Extraordinary. Dan nah, sudah ada The Strongman, Strong kita America. Udah lihat kekuatannya kan, tapi aku pengen tanya, sejatinya sopo deh itu? Kamu tanya-tanya. Ya pastinya ini adalah The Strongman, yang namanya strong berarti penuh dengan kekuatan. Dia mau menampilkan sesuatu, tapi sebelumnya kita tanya dulu. Is it the first time you come to Jakarta, Indonesia? It is the very first time. First time I've been on this side of the planet. Are you sure? Okay, so how do you feel about tonight? It's awesome. The people are great, super nice, and I've had a blast here so far. Katanya kalian semua pada nice-nice, pada baik-baik. Tepuk tangan dong buat Gresik. Dan yang pastinya penampilan yang ini juga extraordinary. Yang pastinya, what do you have in store for us? Well, I'm gonna bend some steel. All sorts of different types. Semua, oke. Okay. Yeah. Ini adalah aku penonton sudah bawa, ntar lo, penonton ini udah bawa semua peralatan ini dari rumah. Terima kasih untuk penonton Gresik. Matur suwun. Ya, kita udah kumpulin semua barang-barangnya. Cuman, dan yang pastinya sudah banyak banget. Aku pengen ngetes nih, penonton di Gresik ini apal nggak jenenge? Oke. Iki. Iki jenenge apa? Eh? Alah, ya, yang pastinya ini adalah penampilan. Ini akan dilakukan begitu dengan luar biasa. Barang-barangnya kebanyakan terbuat dari besi dan akan dibengkokkan oleh John Berry, ya kan? Yang pastinya ini begitu luar biasanya adalah ini butuh latihan juga, Mas Agung. Iya, iya, benar. Ya kan? Jadi jangan ditiru di rumah, jangan main bengkok-bengkokin aja. Mau malah diusir moro tuamu. How long do you learn? I've been bending steel for about 12 years. Berapa? 12 tahun. 12 tahun. Kamu baru sebulan pengen bengkokin kayak ginian. Oke, okay, are you ready for the show? Yeah, oh yeah. Langsung aja kita lihat ya, ada apa aja. Yang pertama kita minta untuk dibengkokin sama John Berry. Paku baja. Apa tuh? Ini paku baja ya. Oke. Okay. Oke, okay, itu benar ya, asli ya. Bener abot loh. Oke. Oke. Alright. Oh, pakai. I put a little leather around the ends, just keeps my hands from getting chewed up. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Untuk keamanan juga dan biar nggak licin. Ya. Yeah. I lost a little bit of skin with the motorcycle, ini. So. Wah, tapi kalau bule enak aja ya, luka gitu ya. Luka biasa-biasa aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Hati-hati dong. So this takes about 200 kilos of pressure to bend. 200 kilo. Terus? Just to get the thing started, it's about 200 kilos of pressure. Oh, di paha ya, di. Ya, ini ditaruh di paha, ya, dibengkokin dengan sekuat tenaga pakai kulit. Are you sure? Biar enggak. Lo. Oh my God. Luar biasa. Tadinya lurus. It's just the beginning here, guys. I'm gonna bend it right in half. Ya, apa lagi? Masih kurang puas ya? Halah. Wah. The Strongman from America. Pretty cool. Tepuk tangannya mana? Oke. Lele. Oke, cukup. This masih banyak yang stuff. Lain ini. The first stuff. Oke, okay. It's the second challenge. Ya, apalagi Indri? Iki lenggis, bahasa apa Gresik lenggis. Are you sure you can do this? Yes, I can. I'm gonna make a loop in this one. Dia mau bikin kayak huruf P. Iya. Oh my god. Oh, enggak pakai alas sekarang ya. Waduh. The second stuff and the second challenge for John Berry. Oh my god. Iya, oke. Kayaknya kalau anak kecil main deket-deket dia, takut ya. Ini semua dibengkokin, ini ngerusak orang ini. Oh my God. Ya, lu terus siapa lagi? The strong man from America. Ini alah. Dikiluin padahal, dikiluin padahal ini larang loh ini. Masih ada lagi. Ya udahlah. Dia kayaknya gak puas-puas orangnya ya. Bikin. Wow. Wah. Jangan ikut-ikutan. Ini challenge yang pertama, udah bengkok. Challenge yang kedua udah ngebentuk kayak pita, ya kan? Sing ketelu. Challenge yang ketiga. Sotil. Gengu dan jenang.
Ini sutil bukan sembarang sutil, tapi ke you can break kue. This? I think it'll just break. Okay. Bye-bye itu. Lo sutil di bengkok no. Aduh, astaga. Sutil. Wah, rotok. Jauh-jauh dari Amerika ngebengkokin sana sini. Astaga. Ya, tenang aja. Ini masih dicoba. Aduh. Oh my god. Cuklek dadak no. Apa dah ya? Ya cuklek itu patah. Ini lihat ya, ini real. Tolong kalau warga Gresik yang punya suami model gini, kalau ngamuk hati-hati ya, pasti bengkokin semuanya ya. Kalau tadi ngebengkokin, sekarang kita minta dia untuk melakukan sesuatu sama ini. Iku jenenge tapal kuda. Ya. Ini bener loh. Tapal kuda. Ini keras tapal banget kuda loh. Tapal kuda itu dari baja murni. Itu katanya you wanna try, lu jangan banyak gaya. Enggak, ini kan dites dulu, ting. Asli. Kasih penonton enggak? Mau. Nih, kalau enggak percaya nih kasih penonton. Ya, gimana ngasih lu kira door prize? Turun. Males banget. Ini susah banget sih. Nih. Biar penonton tuh percaya bahwa itu benar-benar. Nih. Keras. Ini cowok ini. Nih, coba. Nih, enggak kedengeran mungkin di kepalanya, coba deh. Ada yang berani bengkokin, coba kamu. Coba. Angkat. Coba digigit deh. Dipengkokin coba, enggak bisa. Wah, kamu belum dipengkokin udah nyerah. Aduh. Ayo udah sini lo. Tolong. Bodoh amat. So cantik. Ya, ini sekarang tapal kuda dari baja mencoba mau diapain sih sebenarnya, yuk. Oke. This, I'm gonna turn this into a heart. It's gonna look like a heart when I get finished. Oh. Dia mau bikin hati. Oh, bagian lope-lope. Lope-lope. Tapal kuda mau dibikin lope-lope. Dia aja naik pesawatnya bengkok loh. Enggak, lepe deh. Ya, ini okay. Mulai. Waduh. Ini lah mecetat nang aku repot iki. Hati dibengkok-bengkokin gimana rasanya? Halah. Golek penggawean liyo po rek. Aduh. Wis, boleh iki aneh-aneh. Mangane opo iki? Iwak kadal ya dimakan ya. Aduh, opo maneh iki mana? Belum puas. Lho. Ini belum jadi hati. Ini masih liver ya. Alah. Jadi hati, masih rempelo. Nah, ini hampir. Iya, titik mana? Bener. Titik mana, le, bule. Wow. Luar biasa ya. Keren, bener keren. Beneran ini berbentuk loh. Kamu, terimalah cintaku. Bener. Yuk, selanjutnya. Kamu kan kesepian, selama berbulan-bulan kamu disiksa. Adakah hati kamu untuk terbuka untuk dan aku? Dan ini adalah buku telepon. Aduh. Maaf, ini siapa yang ngasih buku telepon ya? Orang disuruh bawa besi di bawah buku telepon. Si, cek dulu. Oh, ada lagunya loh. Lagu apa? Kan terjadi nanti. Wah, masa sih? Oh, coba. Oke. Okay. What you can do? This phone book's from Illinois in USA. What I'm going to do with this, instead of just tearing it in half, which is pretty easy, I'm going to make it into 9 pieces. Are you sure? Dia pastinya dia akan membagi, menyobek. Diwe-we tidak teno akeh, ngono ya. Kalau misalnya dia nyobek satu-satu kan biasa. Ini mau disobek langsung. Langsung akeh. Lo, satu. Halah. Kok ngono toh? Oke, saya bantu. Iya. Ayo. Iya. Dia menjadi bagian-bagian kecil ya. Langsung dipot, di apa namanya? Wow, oke. We got the middle piece here. This one's the hardest one to tear. No even edges. Semakin kecil bagiannya, semakin susah dia akan menyobeknya. First piece. Oke, okay, dia first akan piece. Lama, masa nyobek gitu aja susah. Oke. Enggak ada. Hey, jangan ngambek.
Enggak, coba-coba tadi. Nih, ini kan susah. Tuh, susah. Alah, alah, alah. Enggak agung nih. Wah, oh my God, so extraordinary. He did it so easy. Oh, lu gampang banget katanya. Iyalah. More? Ini yang terakhir. Oke. Okay. Udah. Ini kamu dia masih butuh energi loh. Energinya banyak loh untuk ngelakuin ini. Oh my God. Yes. Oke. Ada satu. Ini nekat tuh Wong ya. Oke. Sudah berhasil menyobek buku telepon yang cukup tebal. Sekarang. For the last stuff. Oh, this one. Kayaknya dia gak puas-puas ya, kita udah umpetin loh. Dia masih aja. Ayo, udah. Apa? Yuk, ganti. Ini loh. Yeah. This is for the last. Oh itu. This is for the last. What you can do for this? What I'm gonna do with this is roll it up into a little tube. So roll it up, it'll be about that big around when I get done with it. Apa cari? With this one hand. Apa cari? Dengan satu tangan, mau ngelipat. Dilempit, ya. Ngegulung, ngerti ra? Iki ngegulung, iki karo satu tangan. Oh ngono, iya weh sakarepe. Oke. Okay. Waduh ditempiling. Sakarepmu. Waduh. Melengkung. Lelelo digolong, aduh. Ada. Teflon lo iki, tebel lo. Tebal banget ini. Astaga, ojo ditiru yo. Oh my God. Astaga, dia enak ya bikin dadar ya, gak perlu repot-repot dimasak. Ini benar-benar extraordinary. Luar biasa. Dari The Strongman from America. Dari paku sampai panci penggorengan bisa dia lipat. Terus dilipat, shake energy. Shake group. Extra joss dilipat, shake energy. Nah, kalau tadi kita kan ngelipet nih. Ya. Nah, sekarang tugas lo adalah mencari penonton yang bisa ngelurusin lagi. Oke, ini gampang. Penonton itu paling remeh kalau masalah buka. Betul. Biasanya dia bongkar mesin bisa, nutup malah nggak bisa. Karena hadiahnya kalau bisa, Mas Agung akan bagi-bagi uang buat penonton. Lo. Cari ini sakti-sakti, bukan. Dilurusin, jangan dilihatin. Malah diinjek tuh, dibuka. Dibuka. Wah, kesuwen iki. Ayo wes, dibuka sing awake gede ayo. Dibuka. Dibuka. Ojo kalah orang Amerika. Udah. Enggak bisa. Okay. Mendingan kita sampai lihat nih tadi penampilannya seperti apa nih John Berry nih. Kita lihat yo tayangan ulangnya. Tapal kuda ini sekarang buku telepon. Yang di bagian kecil-kecil, terus habis itu juga semakin kecil semakin sulit untuk memotongnya dengan menggunakan tangan. Dan yang terakhir ini dia teflonnya, panci penggorengan, dia lipat-lipat, dia gulung-gulung menjadi beberapa bagian. Tebel banget loh, Andri. Itu benar-benar extraordinary penampilan dari John Berry, the Strongman from America. Bukan cuma John Berry yang akan menampilkan penampilan extraordinary, Mas. Siapa lagi? Masih ada yang akan menampilkan penampilan begitu luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Extraordinary.